Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaqa maf'ulun if'illa taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun yoroba yadribu dorban wa madroban fahuwa doribun wa dhaqa madrubun idrib la tadrib madribun madribun midrobun farro yafirru farron wa mafarron fahuwa farrun wa dhaqa mafrurun firro la tafirro mafirrun mafirrun mifarrun ya'idu idatan wa ma'idan fahuwa wa'idun wa dhaqa ma'udun id la ta'id ma'idun ma'idun mi'adun yasaru yaisiru yusran wa maisaran fahuwa yasirun wa dhaqa maisurun isir la taisir maisirun maisirun misarun saro yasiru sayron wa masirotan fahuwa sairun wa dhaqa masirun sir la tasir masirun masirun misyarun sri siroyatan wa masron fahuwa sarin wa dhaqa masriyun isri la tasri masron masron misron waqayati wikoyatan wa mauqan fahuwa waqin wa dhaqa mauqiyun ki la taqi mauqan mauqan mikon sawayaswi sayyan wa maswan fahuwa sawin wa dhaqa maswiyun iswi la taswi maswan maswan miswan ya'limu adaman wa ma'daman fahuwa alimun wa dhaqa ma'lumun la ta'dim ma'dimun ma'dimun mi'damun wa'ada ya'idu wa'dan wa ma'idan fahuwa wa'idun wa'daqa ma'udun id la ta'id ma'idun ma'idun mi'adun fa'aya fi'u fai'atan wa mafi'an fahuwa fa'in wa'daqa mafi'un fi' la ta'id mafi'un mafi'un mifa'un Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, langsung kita ngaji habis baca waqiah tadi berapa kali tadi? Baca waqiah. Kembali ya. Wal mubayyinu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mubayyinu li ibhamin nisbati. Wal mubayyinu dan bermula tamyiz yang menjelaskan li ibhamin nisbati terhadap kesamarannya nisbat. Kalau yang awal al mufassir liman bahama minadzawat wan nasab kan gitu. Nah, nasab inilah nisbat gitu. Nau'ani itu ada dua macam. Jadi mubayyin ibhamin nisbat itu ada dua macam. Muhawwalun wa ghairu muhawwalin. Muhawwalun yaitu yang digubah, tamyiz yang digubah. Wa ghairu muhawwalin dan tamyiz yang tidak digubah. Fal
Fal muhawalu, maka bermula tamyiz yang digubah, yang untuk lihamin nisbat, salasu halatin. Itu ada tiga beberapa keadaan. Nah, ini sebelum saya lanjut, itu saya ingatkan kembali kalian. Itu salasu, enggak ada taknya. Kan gitu, karena maksudnya khalat itu asalnya khalatun. Kan berarti maksudnya muannas gitu ya. Nah, itu perlu kalian latih, kalian ingat. Salasu khalatin, itu tiga beberapa keadaan. Itu hal tingkah, ya, kondisi. Li anahu, karena sejujurnya tam, sebenarnya bukan ya, tamyiz masih umum ya. Li anahu, karena sejujurnya mubayyin, li bahaminnya seperti yang paling tepat. Li anahu, karena sejujurnya tamyiz yang mubayyin, li bahaminnya seperti imam khawalun, itu ada kalanya yang digubah, yang dirubah. Anil fa'ili, dari fa'il. Ikutinnya dulu, ntar baru dijelasin, ntar baru paham. Nahwu tasabbaba zaidun arokon, kalau tulisannya di situ. Ada yang baca irkon. Tasabbaba, bercucuran siapa zaidun zaid, apanya arokon, keringetnya. Wa i'rabuhu, biar gamblang kalian dibaca aja. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya, tasabbaba zaidun arokon. Tasabbaba itu bermula tasabbaba, fi'lun madhin, itu fi'il madhi. Zaidun bermula lafaz zaidun, fa'ilun itu sebagai fa'il. Arokon bermula lafad arokon, tamyizun itu sebagai tamyiz. Tamyizun itu sebagai tamyiz. Li'ibhami nisbatit tasob budi, untuk, nah itu mudah-mudah gila. Li ibhami nisbati tasabbubi, untuk keumuman atau kesamaran nisbatnya tasabbub. Tasabbub tadi maknanya apa? Apa tadi maknanya? Berjujuran, riuh, cerdas. Tasabbub itu masdarnya tasabbaba. Mau nisbatkan tasabbub ila zaidin, kepada zaid. Jadi kalimat tasabbaba zaidun arokon itu adalah lafaz arokon tamyiz, untuk membuka, menjelaskan, kan maknanya tamyiz kemarin menjelaskan, untuk menjelaskan keumuman nisbat tasabbub kepada zaid. Wa asluhu, dan bermula asalnya tasabbaba zaidun arokon, itu tasabbaba maknanya tasabbaba aitahat daro, berjujuran, sama apa irku zaidin, asalnya begitu. Tasabbaba irku zaidin, mana asalnya, berarti kan tasabbaba kalau versi di situ aroku zaidin, kan arok di situ rofa, paham? Pokok lihat kitabnya, arokon kan berarti rofa, aroku zaidin tam fa'il kan. Nah, diperhatikan ini, kalau langsung saya enggak usah saya jelasin papan tulis ta. Fahuwila, maka dirubah apa al isnadu isnad anil fa'ili, dari fa'il ilal mudhofi, kepada mudhof. Kan tadi tasabbaba aroku zaid zaidin, oke? Arokunya dibuang, zaidnya dibaca rofa. Tuh. Fakila tasabbaba zaidun. Kalau arabu dibuang, zaid menjadi fa'il, menjadi bunyinya tasabbaba ar. Tasabbaba zaidun. Nah, ketika bunyi tasabbaba zaidun, fahasola, maka hasil apa al-ijmalu, keglobalan.
Ijmal lawannya tafsir. Apa al ijmal keumuman ini sebagai tasawuf dalam menisbatkan tasawuf kejujuran ila Zaidin kepada Zaid min ayi jihadin dari manakah sisi gua bermula tasawuf Zaid berjujuran. Itu yang berjujuran apanya itu maksudnya fahasol al-ijmal finis bati tasobubi ila Zaidin id laisa al-maksud anna zatahu hiya al-mutasabubah binafsiha id laisa karena tidaklah ada apa al-maksudu perkara yang dimaksud itu anna zatahu sesungguhnya zatnya Zaid iya zatnya Zaid al-mutasabbibatu itu yang berjujuran binafsiha dengan dirinya Zaid. Karena yang dimaksud Zaid berjujuran itu bukan dirinya Zaid yang berjujuran wal syai'un bahkan sesuatu minha dari zatahu fa'utiyat maka didatangkan apa bil fa'ili dengan fa'il al-mahrufi yang dibuang fa'ataita aja fa'ataita maka mendatangkan siapa kamu lupa fa'ataita maka mendatangkan siapa kamu bil fa'ili dengan fa'il al-mahdud wa nasabta dan menasabkan siapa kamu pada fa'il yang tadinya fa'il maksudnya alat tamyiz atas sebagai tamyiz wa inna ma fu'ila dzalika litta'kidi wal mubalaghati wa inna ma fu'ila dan bahwasanya diperlakukan apa dzalika itu membuang fa'il kemudian dijadikan tamyiz artinya benar dzalika wa inna ma fu'ila dan bahwasanya dikerjakan apa dzalika itu membuang fa'il kemudian dijadikan tamyiz litakidi itu untuk makna takid menguatkan wal mubalaghati dan mubalaghah menyangatkan dan menekankan alasannya li anna dzikra syai'i karena sesungguhnya menyebutkan sesuatu mujmalan khali global khali umum summa mufassalan kemudian khali terperinci auqa'u harakatin isim tafdil auqa'u itu lebih mengena fil nafsi di dalam jiwa min zikrihi dari menyebutkan syekh mufassaron khali ditafsiri ibtidaan dalam permulaannya. Saya perhatiin, mau nggak mau gue jelasin lah, nggak bisa gue antepin. Mau bingunglah. Lu nggak trouble itu tuh? Nggak pak. Lah gue yang trouble. Makanya saya nggak pakai wifi itu. Tadi trouble. Wah kacau ngopi udah ya masih trouble wifi. Udah perhatiin. Ini mau nggak mau gua hapus dulu dah. Ini sebelum gua hapus. Kemarin dijelaskan tamyiz adalah isim yang dibaca nasab al-mufasir liman bahama minal Dawat jamaknya zat. Kan itu kemarin ingat zat yang ditafsiri itu ada empat. Pertama adat, kedua mikdar, yang ketiga sibul mikdar, yang keempat maka nafaan li tamyiz. Oke. Ini kemarin sudah. Ini artinya yang saya hapus. Nah. Oke, ini biarin. Nanti bisa kita geser ke sana lagi. Nah, udah. Nah, ya.
Sekarang nasab. Nasab atau nama lainnya nisbat. Yang ditafsiri dari tamyiz yang samar dari nisbat itu terbagi dua. Yang pertama muhawwal. Muhawwalun. Dan yang kedua ghairu. Udah enggak? Udah enggak? Udah. Ini wifi ngasih murid. Kalau musim hujan begini. Udah kita ulangi. Yang menafsiri sesuatu yang sama dari nisbat atau dari nasab terbagi dua. Pertama muhawwal dan ghairu. Muhawwal apa? Maksudnya muhawwal itu apa? Yang digubah. Berarti kan yang dirubah. Yang muhawwal ini terbagi tiga. Ini maka ini jangan dihapus dulu, ini biarin. Ini kan ini gak apa-apa lah. Muhawwal, yang pertama muhawwal minal fa'il. Diperhatikan. Digubah dari fa'il. Contohnya, ini saya agak atasan dikit, nanti bawahnya biar. Tasob baba. Zaidun. Arkon, perhatikan. Kalau versi di situ arokon, ada yang baca irkon. Ini tamyiz. Oke, diperhatiin. Perempuan juga. Tasob bapa Zaidun. Zaidun ini fa'il. Oke. Arkon ini tamyiz. Ini lafaz tasob bapa Zaidun arkon. Perhatikan. Kenapa kok disebut muhawwal anil fa'il? Ini asalnya tasob baba irku atau aroku zaidin. Berarti kan ini ir atau aroku zaidin. Ini kan tamyiz. Ini asalnya fa'il. Zaidinnya mudhof ilaih. Ini mudhof mudhof ilaih. Oke. Okay? Kemudian lafaz arok dibuang. Bunyinya menjadi tasob baba zaitu. Nah, di sini zaitun kalau yang kedua ini kan asalnya tasob baba zaidun arokon kan asalnya tasob baba aroku zaidin. Keringetnya zaid berjujuran nyambung. Oke. Aroknya dibuang. Menjadi tasob baba zaidun. Nah ini sumber masalah. Rancunya di sini. Zaid berjujuran. Nah kan timbul pertanyaan. Berjujuran apanya? Kan gitu. Nah, tadi lafaz arok yang contoh yang kedua ini dibuang, kemudian didatangkan menjadi tamyiz. Nah, ini kan tadi namanya kalimat disebutnya ijmal. Apa ijmal? Global. Nah, didatangkan arokon itu adalah sebagai tafsir. Memerinci, tafsir itu memerinci, memerinci berjujurannya Zaid. Kalimat kalau disebutkan secara ijmal global, kemudian dijelaskan secara rinci, itu lebih mengena, lebih paham, lebih menyentuh pada seseorang. Jadi tasobbaba arabu Zaidin itu datar. Paham maksudnya? Kalamnya biasa gitu maksudnya datar. Tapi kalau tasobbaba zaidun arokon, zaid berjujuran. Loh berjujuran apanya? Arokon keringat, keringat. Itu lebih mengena. Karena lafaz aroku zaidin itu asalnya fa'il, kemudian dirubah menjadi tamyiz, maka tamyiz nisbat itu adalah
termasuk dalam kategori mukhaw, mukhawal. Nanti mukhawal terbagi tiga. Yang pertama mukhawal minal fa'il. Nyambung. Yang tadinya arok sebagai fa'il dirubah menjadi tamyiz. Oke. Nyambung nih. Oh, itu kenapa kok sampai ada mukhawal? Ada gubahan lah. Kronologisnya seperti itu. Gitu loh. Oke, sekarang kita lanjut. Kalau perlu sampai gua enggak keburu sampai terakhir kan enggak mungkin kan. Yang berikutnya watafaqqa Bakrun Sahman. Ini masih sama mukhawal anil fa'il. Watafaqqa dan penuh. Siapa Bakrun Bakr apanya Sahman lemaknya? Gajinya. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya tafaqqa Bakrun Sahman. Tafaqqa itu bermula tafaqqa. Fi'lun madhin itu fi'il madhi. Bakrun bermula lafat bakrun. Fa'ilun itu sebagai fa'il. Emang Andri belum pulang sekolah? Mungkin cuman kalau bangunin mulia. Sahman bermula Sahman, tamyizun itu sebagai tamyiz. Liki bahami nisbati tafakku'i. Perhatikan, tafakko'a, ya tafakko'u, tafakku'an. Ngerti? Itu masdarnya. Untuk kesamaran nisbatnya tafakku, maknanya tafakku dari penuh. Ila zaidin kepada lafad zaid. Wa asluhu dan bermula asalnya lafad tafakko'a Bakrun Sahman. Tafakko'a Sahmu Bakrin itu lafad tafakko'a Sahmu Bakrin. Penuh apa Sahmu Bakrin lemaknya bakar. Kalau itu kan biasa. Iya kan? Lemaknya bakar kan penuh. Fahuwila maka digubah. Nah ini terjadi mukhawal itu. Apa al-isnadu mengisnadkan, menyandarkan anil fa'ili dari fa'il ilal mudhofi ilaihi kepada mudhofi ilaih. Maksudnya sahmu yang sebagai fa'il dibuang. Bakrin yang menjadi mudhofi ilaih dijadikan sebagai fa'il. Oke? Kan berarti tafaqqa'a Bakrun, asalnya kan tafaqqa'a sahmu Bakrin, nyambung. Nah, digubah, mudhofnya dibuang, mudhof ilaihnya menempati posisi fa'il. Sama dengan tasawuf Bapak Zaitun Arabon tadi. Oke? Summa ji'a, kemudian didatangkan, langsung pahami. Apa bil fa'ili dengan fa'il? Tamyizan li ijma, awas itu alifnya harusnya nempel sama tamyizan. Ini kan nempel sama al ijma, ya kan? Itu kalau bisa lu geser alifnya. Sumaji'a kemudian didatangkan apa bil fa'ili dengan fa'il tamyizan khali sebagai tamyiz. Awas lu bacanya jangan salah lu. Li ijmali. Oh. Paham kan? Li ijmali harakatin. Kita lu baca al ijmal enggak boleh. Isim mudhof kok ada alnya itu. Yang benar alifnya punya lafaz tamyizan. Lamnya li ijmali. Berarti kan sulit itu. Wa makna tafaqqa'a dan bermula maknanya tafaqqa'a. Imtala'a itu lafad imtala'a. Maknanya imtala'a penuh gitu loh. Sudah mati ini saya sudah pakai data benar. Ini ngaco masalahnya, sinyalnya. Karena kalau musim hujan begitu. Oke lanjut lah, udah enggak kan?
Kada seperti ini keterangan, fasaro telah menafsiri hu pada za, siapa asyarihu, Kiai Syareh penyarah kitab, Kal Azhari, seperti Imam Al-Azhari. Itu ada kitab yang dulu Musa baca, itu Risalatul Azhariyah. Memang tidak jadi, akhirnya baca khawatir. Wakola dan berpendapat siapa ba'duhum, sebagian ulama, Kauluhu tafakko'a ay tasakko'o. Ya tasakko'o yang maknanya berjujuran. Kalau tafakko'a maknanya intala penuh. Wah lemahnya banyak. Gitu loh. Yukalu tafakko'at as-sabahatu an-ma'iha. Diucapkan dalam bahasa Arab, kayaknya dalam kamus, tafakko'at berjujuran apa as-sahabatu mendung an-ma'iha dari airnya sahabat. Awan mendung itu enggak kuat akhirnya meneteskan air. Air tasak pokok tegasnya berjujuran apa sahabat. Idhuwa karena bermula lafad tafakko'a as-sahabatu an-ma'iha ala tafsiri tafakko'a itu atas menafsiri tafakko'a bimtala'a dengan lafad imtala'a la yasihu maka tidak sah apa ayyukola imtala'a sahmu bakrin kalasannya li'anna sahma mali'un karena sesungguhnya apa namanya apa tadi lemak mali'un itu sesuatu yang memenuhi la mamlu'un tidak dipenuhi. Allahumma ya Allah, ya. Allahumma ya Allah. Ini apa nih BPD? No, yang cewek nggak di center bib, yang anak cowok sekolah kalau asar. Bukan masalah ideal, kita mau ngaji, bukan nyari idealnya. Kritik, ngaji juga orang salah. Lo center cewek, jadi admin nggak tangkap lu, jangan diremehin sama orang Kediri. Oh, yang lain masih sekolah, biar paham. Ngaji banyak, katanya kebanyakan ya. Ngaji dikit, katanya di tanah. Kritik mulu, gumbang kagak, gitu. Oke, mana tadi? Illa ayyukola kecuali bahwa saya diucapkan apa intala alafat intala huna di sini bimakna kasuro itu semakna dengan kasuro mak. Kan kalau diartikan tafakko'a, tafakko'a tadi kan maknanya katanya penuh. Kalau penuh, malek, namanya lemah itu yang memenuhi, bukan yang dipenuhi. Kan gitu. Nah, kecuali kalau lafaz imtala'a diartikan kasuro dan aduma. Oh, ngerti nyambung maksudnya? Nah, itu kaitannya contoh tafakko'a bakrun sah tahman, gitu loh. Wa amma ala tafsirihi dan adapun atas tafsirnya Al-Azhari bi tasakoko dengan lafaz tasakoko imtala'a yang maknanya tasakoko fahuwa maka bermula ala tafsirihi bi tasakoko munasibun itu yang sesuai apanya lafzan wa makna lafaz dan maknanya walam makana dan ketika ada fil makna awali dalam makna yang pertama naun nau khofain apa jenis kesamaran apa nau khofain jenis kesamaran al haqo maka menyusuli hu pada awal siapa ba'duhum sebagian ulama bi ghairil muhawwali dengan yang tidak muhawwal